Halo semuanya penonton setia Fun Creator. Terima kasih untuk kalian yang telah klik video ini dan telah subscribe channel ini. Jangan lupa berikan jempol pada video ini dan komentarnya mengenai Pantai Kuta yang berada di Bali, Indonesia. Pada video ini, saya menceritakan Pantai Kuta di Bali. Bagi yang belum pernah liburan ke Pantai Kuta Bali, pasti akan bertanya, apakah ada biaya tiket masuk ke objek wisata Pantai Kuta Bali? Sebagian besar objek wisata di Pulau Bali akan mengenakan biaya tiket masuk kepada pengunjung. Namun untuk Pantai Kuta, tidak ada biaya tiket masuk atau gratis. Bali sangat identik dengan tempat wisata Pantai Pasir Putih, salah satunya objek wisata Pantai Kuta Bali. Pantai Kuta Bali terletak di sebelah selatan Pulau Dewata dengan pemandangan laut Samudra Hindia. Kuta adalah salah satu tempat wisata menarik di Bali yang menjadi tujuan utama wisatawan liburan ke Pulau Bali. Pantai Pasir Putih ini sangat terkenal dan menjadi andalan Pulau Bali sebagai tempat wisata pantai sejak tahun 70-an. Tempat wisata Kuta Bali, khususnya area pantai, sampai saat ini masih menjadi daya tarik utama wisatawan liburan ke Pulau Bali, terutama wisatawan muda yang berasal dari Australia dan wisatawan Indonesia. Garis pantai di Kuta Bali memiliki bentangan sejauh 5 km dan dapat saya katakan garis pantai terbaik di Pulau Bali. Hamparan garis pantai sangat landai, juga bibir pantai sangat luas dengan tekstur pasir putih halus. Pantai ini sangat aman untuk tempat liburan dan kebersihan pantai juga terjaga. Aktivitas wisatawan saat liburan ke pantai ini sebagian besar berjemur di tepi pantai, berselancar, berenang, dan aktivitas liburan pantai lainnya. Karena Pantai Kuta Bali memiliki gelombang ombak besar, jadi sangat cocok untuk lokasi aktivitas berselancar. Oleh karena itu, banyak peselancar dari belahan dunia memilih Pantai Kuta Bali sebagai lokasi surfing di Bali. Selain keindahan pantai, lokasi pantai juga sangat mudah diakses dari jalan raya. Di sepanjang jalan menuju pantai, ada banyak hotel, restoran, pusat perbelanjaan, pasar seni, kafe, bar, dan fasilitas penunjang objek wisata lainnya. Hal terakhir yang perlu diketahui mengenai Pantai Kuta adalah tempat yang lebih cocok untuk melihat pemandangan matahari terbenam. Pantai Kuta akan terlihat semakin eksotis menjelang matahari terbenam dan suasana pantai yang semakin ramai menjelang matahari terbenam. Kira-kira sampai di sini akhir cerita video saya. Mohon maaf apabila banyak penyebutan kata yang salah di video ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video saya sampai habis. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bagikan video ini ke teman-teman kalian ya.